apabila COVID ati berlarutan atau rasa atau membit sikap acuh tak acuh atau sikap tidak apa. Jadi tak perlu ingat bahwa andam COVID ati memang agi diam komuniti tak. Ayah makan akan jadi endemik. So pandemik ayah jadi endemik. Jadi apabila ayah jadi endemik, tak perlu beringat, tak perlu patuh kepada norma-norma baru di mana tak mesti pakai mask, sanitize tangan, tak ngapejarakan, tak mesti jaga apa. Yalah memang pihak kerajaan Madin membuka bego sektor. Jadi tak ada ke bisa nyarah pihak kerajaan sebab kamu ayah dah buka sektor perniagaan, sektor hiburan dan sebagainya, ekonomi tak akan kolab, barang hati dia akan dapat siruh man. Jadi tak perlu mengimbangkan life and livelihood. Jadi tak memang anyeramat nyawa manusia pada masa yang sama ataupun anyeramat pingudip daya bara rakyat tak. Jadi tak perlu balance. Pak kata sebagai rakyat, kita mesti lagi tanggungjawab tak ngata jaga SOP, ngata jalankan amanah tak dengan betul nunda norma-norma baru isa ia tak doleka. Sebab Madin atau ningga kes memang meningkat. Pak I, walaupun kes hati meningkat, ayo doh critical sebab ayo di peringkat level di 2 ngataruh. Ayo penting kena di yang critical yang kategori 5, 4 or 5. Walaupun ayo lagi, ayo diang di 2 kes. Jadi, walaupun atak masih do COVID, pak ikamu atak jaga adep tak, atak pun dapat sustain. Sebab kebanyakan atak membian booster. Mun adepku, aku pernah do COVID 2 hari. Jadi, dari pengalamanku, memang atak jaga bara pengumuman tak, atak jaga kesihatan tak, memang we will be okay. Cuma kamu yang tak lagi pendam di beken mun lagi 6 kronik kena di beken memang ada yang kategori adi berbahaya. Jadi ada perlu ingat. Jadi pesan ku yun seporo rakyat Malaysia yun rakyat Sarawak hasil yun bara Pimas Madis di Parlimen Puncak Borneo harap pengan terus tunda peraturan norma baru, tunda SOP ngata beringat kamu yang tak di ketepat daya adi beguk sentiasa atap berjaga-jaga pakai mask. Nya kadang-kadang atap pun perlu mid supplement bagi yang mampu atap mid supplement nya jaga depta ataupun tak selalu jaga kebersihan kendiri isa ia tak dapat menghindarkan COVID hati. Jadi kamu ia tak dapat menghindarkan ataupun dapat turun masyarakat tak dapat turun negara tak ngata minimize efek COVID hati. Terima kasih.